Oke, pecinta Aidan Sport TV. Berikut kami sampaikan perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024. Date Selasa 6 Agustus 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru. Berikut perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024. Selasa 6 Agustus 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Di urutan pertama, Amerika naik ke posisi 1 dengan perolehan 21 medali emas, 30 medali perak, dan 28 medali perunggu. Total 79 medali. Tiongkok turun ke posisi 2 dengan perolehan 21 medali emas, 18 medali perak, dan 14 medali perunggu. Total 53 medali. Prancis berada di urutan ketiga dengan torehan 13 medali emas, 16 medali perak, dan 19 medali perunggu. Total 48 medali. Australia berada di urutan keempat dengan 13 medali emas, 12 medali perak, dan 8 medali perunggu. Total 33 medali. Britania Raya naik ke posisi 5 dengan 12 medali emas, 13 medali perak, dan 17 medali perunggu. Total 42 medali. Berikut perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024 di urutan ke-6. Korea Selatan turun satu peringkat ke posisi 6 dengan perolehan 11 medali emas, 8 medali perak, dan 7 medali perunggu. Total 26 medali. Jepang di urutan ke-7 dengan perolehan 10 medali emas, 5 medali perak, dan 11 medali perunggu. Total 26 medali. Italia di urutan ke-8 dengan 9 medali emas, 10 medali perak, dan 6 medali perunggu. Total 25 medali. Jerman naik satu peringkat ke posisi 9 dengan 8 medali emas, 5 medali perak, dan 4 medali perunggu. Total 17 medali. Tanda turun satu peringkat menjadi urutan ke-10 dengan 7 medali emas, 5 medali perak, dan 6 medali perunggu. Total 18 medali. Berikut perolehan sementara medali Olimpiade Paris 2024. Di urutan 2-2, Filipina dengan torehan 2 medali emas, total 2 medali. Di urutan ke-5-4, Thailand dengan 0 medali emas, 1 medali perak, dan 0 medali perunggu, total 1 medali. Malaysia berada di urutan ke-62 dengan 2 medali perunggu. Indonesia berada di urutan ke-66 dengan 1 medali perunggu. Oke, terima kasih sudah menonton Aidan Sport TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaru dari dunia olahraga. Thank you, salam olahraga.